Revenge of the Author Preview Episode 5. Pada episode sebelumnya, Chanmi mencoba menemukan orang yang menjebaknya dan meminta bantuan Jae Beom, yang menemukan pelakunya tetapi tidak mengungkapkannya padanya. Di tempat lain, Ji Hyun membalas dendam pada Chanmi dengan mempekerjakan beberapa wanita untuk menggertaknya sementara Oh Sung meminta bantuan ayahnya untuk membuatnya kehilangan tempat tinggal. Soo Hyun memberinya perlindungan, tapi keesokan harinya, tersebar video kakaknya didorong dari jendela kelas yang diputar di depan semua orang. Kasus yang awalnya disimpulkan bunuh diri kini menjadi kasus pembunuhan. Hal ini membuat penyidik membuka kembali kasus tersebut. Di sisi lain, Jae Beom mengetahui bahaya yang menyelimuti Oh Sung. Chanmi sekali lagi menerima catatan yang meminta dia untuk datang ke lapangan tembak, di mana dia menemukan Jae Beom. Mengapa Jae Beom yang datang ke lapangan tembak? Ada ikatan apa Jae Beom dengan kematian Won Seok? Spoiler episode 5 akan memperlihatkan Chanmi menanyai Jae Beom yang mungkin terpaksa mengungkapkan rahasia yang dia sembunyikan selama ini. Sisi pahlawan Soo Hyun yang membalas dendam terhadap pengganggu mungkin muncul sekali lagi. Di sisi lain, Oh Sung akan terus mempersulit Chanmi sementara minat Jung Kyung pada Soo Hyun meningkat. Namun Soo Hyun mulai jatuh hati pada Chanmi. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan drama Korea Revenge of Others episode 5 hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 di Disney Plus Hotstar.